Yang atas, Pak. Silahkan. Ditunjuk, Pak. Pemda bersama PJB dan Organda didukung oleh Bank Indonesia, Telkomsel meluncurkan pembayaran angkot tanpa pomas melalui DigiCash atau ini aplikasi dari Bank Jabar untuk memudahkan pembayaran angkot dan bus tanpa pomas tidak menggunakan uang cash tapi dengan scan barcode di DigiCash. Ini sebuah solusi yang baik ketika masa pandemik di mana tidak ada sentuhan orang kemudian sentuhan perpindahan uang yang dikhawatirkan akan mengakibatkan penyebaran virus COVID ini. Yang kedua, tentunya kita ini sangat tepat sekali di era pandemik dan sangat sesuai dengan visi Sumedang Simpati. Sumedang ingin menjadikan Sumedang Digital Region, Sumedang Kota Digital, Happy Digital Region, bagaimana segala sesuatu bisa mudah, bisa cepat, bisa ringkas menggunakan aplikasi, menggunakan IT, termasuk saat ini menggunakan DigiCash dari Bank Jabar. Jadi sekarang tinggal scan ke barcode-nya, masukkan nominalnya, perlihatkan ke awak angkutannya, tinggal nanti masuk atau turun dari kendaraan. Jadi ini sangat mempermudah, mempercepat dan akan mengurangi persentuhan antar orang, terutama ketika pembayaran kalau pakai cash itu kan ada sentuhan atau harus ada kembalian, kita nggak tahu uang itu dari mana ke mana, dari siapa ke siapa. Jadi ini lebih aman. Jadi ini sesuai dengan moto kita di AKB, adaptasi kebiasaan baru, rakyat produktif, protokol kesehatan efektif dan aman dari COVID. Saya, Pak. Masuk ke rekening.